Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlog KDV, di konten Coffee Gear Review. Ya, kali ini Coffee Gear ya, karena peralatan yang akan saya review ini Gear Kopi, peralatan kopi ya, buat bikin kopi. Ini semua baru datang dan kirim dari MHW Tribomber ya, brand asal Cina. Ya, saya ucapin terima kasih, thank you. Xie xie. Gear kopinya baru tiba dan akan saya unboxing dan review juga di video ini. Ya, jadi di sini tuh ada 10 item, 10 gear kopi ya, dari brand MHW Tribomber, brand asal Cina. Ini brand sudah ada dari tahun 2016 ya. Saya lihat di historinya. Dan gear kopi di sini berbagai macam ya kegunaannya, fungsinya. Setelah saya unboxing dan review, pastinya saya akan coba bikin kopi menggunakan salah satu gear kopi dari MHW Tribomber ini. Ya udah, langsung aja saya mulai reviewnya dari MHW Tribomber Drip Kettle ini ya. Produk pertama dari MHW Tribomber yang akan saya review ini, ini adalah Elf Hand Brewing Kettle atau kettle-nya ya, teko gitu, seperti ini. Yang ini bisa dicek ya di website-nya, Facebook, di media sosialnya. Ada Facebook, Instagram, dan email-nya. Jadi seperti ini ya, dus-nya, packaging-nya. Ini ada deskripsinya. Ya, langsung aja saya unboxing seperti apa kettle dari MHW Tribomber ini. Ya, jadi seperti ini ya kettle-nya. Bahannya itu full stainless. Dan ini dapat sertifikat gitu ya, certification. Keren ya, bagus. Dan ini size-nya atau ukurannya itu 350 ml ya. Jadi ini cukup buat bisa buat satu gelas ya. Atau dua gelas juga masih bisa. Ini ada ujung kettle-nya seperti ini, ada dari bahan silikon atau rubber gini ya, buat biar lebih aman, safety pada saat di packing. Ya, jadi seperti ini Elf Hand Brewing Kettle ya, dari MHW Tribomber. Yang kedua ini adalah stainless steel sealed canister ya. Jadi ini buat nyimpan biji kopi atau beans, wadahnya gitu ya. Saya buka aja. Ya, jadi seperti ini wadah atau kanister ya. Ini tadi sebutannya tuh sim sealed kanister ya, buat nyimpan biji kopi. Jadi ini tutupnya atau lidnya. Ini sepertinya dari bahan kayu ya, bagus gini. Ada tulisannya juga MHW Tribomber. Ini tuh size-nya 500 ml ya. Jadi cukup besar juga, cukup banyak ya buat menyimpan beans di dalamnya ini. Ini ya, bahannya tuh stainless ya, dalamnya bagus dan di luarnya ini sudah dicat warna matte ya, matte gray gitu ya, abu gitu. Bagus ya detail-detailnya, rapi. Dan ini lidnya, penutupnya juga ya, ada tulisan MHW Tribombernya. Ini ada sealnya atau karetnya biar lebih rapat ya saat ditutup. Dan saya coba masukin beans di ke dalam seal kanister ini. Ya, jadi ini sudah saya isi ya, 200 gram biji kopi atau beans. Jadi ini pas banget ya, pas-pasan banget dengan ukurannya yang 500 ml. Dan ini langsung aja saya tutup ya lidnya. Ini tuh harus dikurangi dikit sih ya, karena ini pas-pasan banget.
Jadi segini ya batas maksimal penuh beansnya. Wah, jadi ini karena ada seal atau bagian tadi semacam rubber gitu, jadi tertutupnya tuh rapat ya. Dan ini juga nggak bakal tumpah. Dan ini build quality-nya benar-benar bagus banget sih. Container dari MHW 3 Bomber ini. Selanjutnya ini ada MHW 3 Bomber Measuring Spoon, Long Measuring Spoon ya. Karena ini panjang, jadi seperti ini ya sendoknya. Langsung saya buka. Nah, jadi seperti ini sendoknya. Ini tuh bahannya tuh full stainless steel ya. Cuman ini jenis warnanya titanium gold. Jadi seperti ini, keren ya, terlihat mewah. Dan ini ada logo MHW 3 Bombernya. Ini buat ngambil beans ya atau biji kopi dari kontainernya tadi. Ini cocok banget sih. Tapi ini menurut saya ini tuh kepanjangan ya. Jadi dan kontainernya tuh lebih pendek, jadi nggak bisa masuk ke kontainernya ini. Jadi emang mungkin dirancang emang spoonnya ini letak di luar ya. Ini kalau letak di dalam bagus juga sih. Aja seperti ini buat ngambil beansnya ya, biji kopinya seperti ini. Dan kopi bubuk pun juga bisa sih menurut saya pakai spoon sendok ini ya. Oke. Selanjutnya ini ada MHW 3 Bomber Snail Filter Paper Holder. Ya ini tuh adalah wadah buat penyimpanan filter paper ya. Wadahnya seperti ini bentuknya. Ini ukurannya termasuk lumayan pas juga, dan menurut saya ini bagus ya desainnya. Dan kenapa namanya snail? Karena bentuknya seperti snail ya desainnya. Ini seperti ini. Ada tiga warna pilihannya, grey dan black gitu. Dan ini saya warnanya semacam warna biru gitu ya. Ya ini saya ada filter paper ya. Ini penyimpanannya seperti ini. Jadi biar lebih clean dan bersih ya filter papernya. Dan selanjutnya langsung ditutup seperti ini. Selanjutnya ini ada MHW 3 Bomber Ondo Vacuum Cup atau thermal bottle ya. Ini tuh kapasitasnya 350 ml ya. Ya ini vacuum cup, jadi bisa jadi cup atau gelas gitu ya, dan bisa jadi seperti botol ya, botol thermal, jadi bisa menahan air panas lebih lama gitu ya. Ini cocok banget ini buat masak air ya, jadi buat air panas gitu, buat penyimpanan wadah air panas, dan bisa juga buat penyimpanan wadah es batu ya. Jadi otomatis karena ini bahannya thermal atau semacam vakum botol gitu, jadi bisa lebih awet gitu ya, panas dan dinginnya jika diisi es batu gitu. Ini seperti ini, seperti botol vakum pada umumnya ya, seperti ini. Ini size-nya tuh kompak ya. Jadi kapasitasnya tuh 350 ml dan ini ada lid-nya atau penutupnya. Handle-nya juga enak ya. Diputar seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sama seperti botol vakum pada umumnya. Bahannya tuh stainless ya. Dan cukup tebal. Jadi ini menurut saya karena bahannya bagus, ini bisa lebih tahan lama ya, panas dan dinginnya es batu. Selanjutnya ini ada MHW 3 Bomber Meteor Coffee Dripper ya namanya. Ini coffee dripper seperti ini bentuknya. Jadi ada dua pilihan warna,
putih dan hitam. Ini bagian buat di bawahnya ya, bawah drippernya gitu. Dan ini dia drippernya. Ini dapat dua part terpisah seperti ini ya, coffee drippernya. Dan ini bahan keduanya ini full ya, keramik, full keramik. Jadi hati-hati saat penggunaannya dan saat packing ya. Misalnya dipakai buat outdoor, ini bisa pecah sih ya, rawan pecah. Dan ini sebagai contohnya, ini juga bisa ya dipakai buat di thermal cup dari MHW3 Bomber ini. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal di pakai paper filter ya, dan bisa pakai kadal gini gitu ya. Ya, selanjutnya ini ada MHW3 Bomber Tropical Fish Dripper Holder. Ya, ini adalah dripper holder ya. Filter cup holder. Jadi ini katanya sih bentuknya tuh seperti ikan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini buat penyimpanan filter holder ya. Seperti ini bentuknya. Ada logonya MHW3 Bomber, di seperti ini aja. Jadi ini pemakaiannya ya seperti biasanya, ini bisa pakai cup atau ya gelas atau thermal bottle seperti ini ya. Dan ini ukuran semua produknya itu pas ya dengan si cup holder ini. Dan ini bisa pakai dripper apa aja ya. Ya, karena ini kan cuma holdernya aja yang bolong seperti ini. Tapi ini saya pakai pastinya dari MHW3 Bomber juga yang keramik itu ya. Filter holder aja seperti ini. Jadi ini fungsinya hanya tatakan buat drippernya aja. Keren ya, bahannya bagus. Walnut sih, terasa semacam kayu gitu ya. Kayu ya, ya bukan. Ya, selanjutnya ini ada MHW3 Bomber silikon mat atau mini silikon pad ya. Jadi ini semacam tatakan ya atau alas buat di saat di coffee bar atau di mana ya. Ini kan bahannya tuh silikon gitu, jadi sedikit lebih ngegrip misalnya buat tatakin ini gitu ya, cup atau gelas atau container seperti ini. Jadi mungkin biar nggak tumpah atau lebih rapi aja ya, gitu sih. Jadi kegunaan silikon padnya itu. Kalau yang tadi yang mini ya, yang ini adalah MHW3 Bomber Silicon Drying Mat. Ini alas ya, bahannya pasti silikon juga sama seperti tadi. Ini ukurannya lebih besar ya. Ini mungkin seukuran kertas A3 kali ya. Dan ini tuh tatakan ya buat peralatan kopi sih, biar lebih clean aja ya. Dan pastinya ini lebih ngegrip juga ya. Nah, jadi seperti ini. Ada logo MHW3 Bombernya. Ya, seperti biasa buat meletakkan peralatan kopi di sini, misalnya biar nggak tumpah dan ngegrip ya, bahannya bagus. Gitu aja sih. Selanjutnya ini yang terakhir dari MHW3 Bomber All-in-One Portable Drip Coffee Maker. Ya, ini tuh salah satu coffee gear favorit saya sih ya. Karena saya baru pertama punya juga table coffee drip maker ini ya, coffee maker ini. Jadi seperti ini dia. All in one portable drip coffee maker. Keren ya, dan compact juga ya, segenggam tangan seperti ini. Ini dibawa buat dimasukin ke tas, jadi benar-benar portable aja sih. Ini ada semacam cupnya ya atau gelasnya, ini ada handle nya gitu, bisa diputar ya.
Ya, jadi seperti ini gelasnya. Ya, ini kelebihannya itu, nah ini dia. Ini ada grindernya juga ya. Yep, seperti ini ya, keren. Oh, gini. Ya, ini jadi grinder, tinggal masukin beans saja ke dalamnya ya. Dan di bagian bawahnya ini ada, oh ini ada filternya gitu ya. Ini bahannya semacam apa ya, stainless atau bahan, saya kurang tahu, tapi ini buat penyaring beans yang udah dihalusin ya. Dan ini bisa jadi seperti cupnya atau gelasnya, tapi ini bahannya stainless. Jadi ini dapat dua cup gitu ya maksudnya ya. Atau ini buat, ya gitu sih maksudnya, dapat dua cup. Ini dapat cup yang plastik yang ada handle seperti ini, dapat cup yang stainless bahannya gini. Jadi seperti ini. Ini misalnya udah mau di filter ya kopi tadi yang sudah ada di dalam ini, seperti ini ya letakinnya. Terus juga di sini gitu. Tapi ini waktu saat di giling atau saat di grinder ini dipakai, ini wajib ditutup ya biar nggak tumpah bagian bawahnya pastinya gitu sih. Ini gini. Ini keren sih, benar-benar keren. Dan thank you buat FHW3 Bomber, saya punya gear sekeren ini. Setelah tadi sudah unboxing dan review 10 item gear kopi dari brand MHW3 Bomber ini, selanjutnya saya mau coba bikin kopinya pakai MHW3 Bomber Portable Drip Coffee Maker ini. Ini coffee maker portable ya, yang compact, segenggam tangan seperti ini ya. Sudah tadi ya sudah saya jelasin ada cupnya atau gelasnya. Dan ini bisa jadi grinder juga buat grinder beans ya. Dan ada filternya juga dalamnya ini. Dan ini dapat cupnya lagi, cup dari bahan stainless ya. Jadi double, jadi ini biar lebih hangat aja sih, biar lebih tahan lama ya panas atau dinginnya kopi nanti. Sih enaknya lebih nikmatnya pak kopi panas ya kalau pakai stainless bahan ini. Dan ini ada cup atau gelasnya juga. Ya udah, langsung aja saya akan bikin kopinya.
ya, setelah unboxing, review, dan bikin kopi ini, menurut saya ini MHW3 Bomber ini salah satu gear kopi atau peralatan kopi yang sangat saya rekomendasiin, karena build quality-nya, produknya itu bagus ya. Salah satu brand asal China yang menurut saya ini brand kopi, gear kopi yang keren sih. Jadi masih cocok ya dipakai ya buat piknik, buat di coffee shop juga ya. Buat camping pastinya ini masih oke karena ukurannya masih compact, apalagi yang MHW3 Bomber all-in-one coffee dripper ini ya, coffee maker ini sangat compact, saya juga tinggal bawa beberapa gear seperti yang ada di meja ini dan sudah bisa dibawa buat piknik dan camping. Jadi ini masih cocok ya buat dipakai buat ngopi outdoor. Ya, jadi sekian video review gear kopi dari brand MHW3 Bomber ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Kopi. Okay.